Iran melakukan eksekusi terhadap 4 orang warga Israel yang diduga mata-mata dan intelijen. Keempatnya dihukum gantung lantaran diduga diperintahkan oleh agen Mossad karena memasuki Iran dengan ilegal. Hukuman gantung ini dilakukan pada Senin 29 Januari 2024 setelah Mahkamah Agung menolak banding. 4 orang warga Israel ini dituduh merencanakan serangan bom atas perintah dari Mossad. Keempatnya diketahui memasuki Iran secara ilegal dari wilayah Kurdi Utara Irak untuk menyerang pabrik di pusat kota Isfahan, yang mana pabrik tersebut memproduksi peralatan untuk Kementerian Pertahanan dan Logistik Angkatan Bersenjata. Operasi ini direncanakan pada musim panas 2022, namun berhasil digagalkan oleh intelijen Iran. Iran dan Israel adalah musuh lama setelah adanya perselisihan soal program nuklir Iran. Israel juga menuduh Iran telah mendukung kelompok bersenjata seperti Hamas hingga Hizbullah.